Tahun 2022 ini, SCTV diketahui kembali menggelar acara Infotainment Award. Ajang penghargaan bagi insan infotainment dan hiburan ini nantinya akan digelar pada tanggal 29 September tahun 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantinya, pada ajang penghargaan itu akan ada 11 kategori yang dibagikan untuk mereka yang telah mewarnai dunia hiburan satu tahun terakhir. Adapun deretan kategori ini adalah Best Couple, Best Male Character, Best Female Character, Gorgeous Mom, Gorgeous Dad, Gorgeous Baby, Inspirational Family, Most Charming Male Celebrity, Most Charming Female Celebrity, Celebrity of the Year, dan kategori baru yakni Best Viral Celebrity. Sebagai informasi, Infotainment Award 2022 merupakan rangkuman dari keseluruhan prestasi hingga sensasi yang dihadirkan oleh selebriti tanah air, yang mana mewarnai infotainment SCTV serta sejumlah program SCTV lainnya yang menjadi pusat perhatian publik sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Infotainment Award 2022 dibuka lewat penampilan spektakuler Farel Prayoga feat. Dewi Persik dengan lagu yang sedang viral, Ojo Dibandingke, dilanjutkan dengan lagu Tugiman, mengenakan gaun berwarna putih. Penampilan Farel Prayoga pun tampak menyita perhatian gagah dengan setelan jas yang dikenakan Farel Prayoga. Infotainment Award 2022 dibuat meriah dengan adanya konser musik memperingati ajang penghargaan bagi insan selebriti. Konser tersebut menghadirkan sederet musisi ternama ibu kota. Farel Prayoga mendapatkan kesempatan emas kedua kalinya untuk berduet dengan diva dangdut kenamaan ibu kota Dewi Persik. Penampilan duet Farel Prayoga bersama Dewi Persik berhasil membuat seluruh penonton dan selebriti tanah air terpukau dan membuat Lesti Kejora meneteskan air mata dan larut dalam irama musik berjoget de. An bernyanyi bersama. Di atas panggung yang megah dengan tata lampu yang spektakuler, Farel bernyanyi dengan asyik dan percaya diri. Satu panggung bersama Dewi Persik menyanyikan lagu berjudul Joko Tingkir rupanya membuat aura bintang Farel Prayoga semakin bersinar. Penampilan megah Farel Prayoga dan Dewi Persik yang diunggah pada kanal YouTube Infotainment Award. Hajar kak ujar Farel Prayoga begitu semangat, dikutip media sumber sukun.com pada kanal YouTube Infotainment Award 2022. Farel Prayoga tampil dengan mengenakan jas putih dan celana jeans dipadukan dengan motif kontras membuat penampilan Farel semakin bersinar di atas panggung. Sementara Dewi Persik dibalut gaun panjang berwarna putih dengan potongan duyung berwarna merah membuat penampilan Dewi Persik begitu mempesona dan mewah. Suara Farel Prayoga yang merdu dan khas seolah begitu pas berduet dengan Dewi Persik yang mampu menyanyikan lagu itu dengan begitu apik. Keduanya terlihat asik berjoget bersama tak kerasa canggung dan menikmati setiap alunan musik.
Penonton pun dibuat turut antusias berjoget dan bernyanyi bersama di setiap lirik. Dewi Persik pun tak segan memberikan Farel kesempatan untuk menyanyikan lirik, kemudian disahuti oleh improvisasi Dewi, hingga menciptakan paduan yang begitu asyik. Penampilan tersebut membuat netizen berdecak kagum dengan penampilan Farel Prayoga yang bisa mengimbangi suara sang diva. Mereka memuji aksi panggung Farel yang tak kalah memukau ketika disandingkan diva dangdut Dewi Persik. Sontak kolom komentar video tersebut dibanjiri pujian untuk Farel Prayoga. Warganet mengaku turut bangga melihat penampilan bocah asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dulunya hanya seorang pengamen jalanan itu. Di saat para artis memberi fasilitas untuk terkenal pada anak-anaknya, beda dengan anak-anak daerah, mereka menggebrak dunia hiburan dengan skill yang luar biasa.